Ya, karena manusia diciptakan milik Tuhan. 50 tahun dari sekarang, sebagian besar dari kita sudah di surga. 100 tahun dari sekarang, semua kita sudah gak ada di sini. Saya mau sampaikan beberapa pokok yang penting aja. Karena mari kita pakai hidup ini dengan sebaik-baiknya. Ada banyak hal yang bisa kita kerjakan, negatif maupun positif. Tapi marilah kita gunakan waktu yang ada untuk kita hidup ini dengan sebaik-baiknya. Caranya gimana? Rasul Paulus bilang, percaya ini, segala sesuatu itu dari Tuhan dan oleh Tuhan dan kepada Tuhan. Tiga hal ini bisa saudara dan saya hayati, masuk di dalam hidup kita akan jauh lebih berhasil. Manusia seperti Tuhan. Kalau kita mau efektif, mau berguna, mau berbuah lebat, percayalah bahwa segala sesuatu dari Tuhan, oleh Tuhan, dan kepada Tuhan. Tadi Roma 11 tadi, ayat 36. Konteksnya, kalau ingin tahu sih boleh ya, cepat-cepat aja saya. Saya dibatasi panitia tidak lebih dari 30 menit, dan saya beranggap 20 menit sih selesai. Yang penting poinnya masuk. Orang Israel itu keras hati. Menurut saya kurang ajar. Tuhan Yesus datang, bukan hanya tidak disambut, malah ditolak dan disalib. Dan nanti setelah Tuhan Yesus bangkit, Injil diberitakan, kuasa Roh Kudus datang, rasul-rasul dipakai dengan luar biasa sekalipun, kitab suci mencatat mereka sekalian juga dianiaya, ditolak. Sehingga, tanda kutip, terpaksa mereka lari ke Samaria, ke kota-kota, kepada orang Yunani, kepada orang Romawi, ke Afrika Utara, dan selanjutnya mereka terpaksa lari sambil memberitakan Injil kemana-mana. Dan kitab suci berkata, Rasul Paulus bilang begini, oleh karena orang Israel menolak, hei kamu bangsa-bangsa lain bersyukur, sebab dengan begitu Injil datang kepadamu. Jadi saudara dan saya ini menjadi anak-anak Tuhan oleh karena sebenarnya karena orang Israel menolak Tuhan. Sehingga Injil dengan cepat sampai ke India, sampai ke Afrika, sampai ke Eropa. Dan nanti kalau jumlah umat Tuhan yang non-Israel sudah diselamatkan, sudah genap di mata Tuhan, nanti Injil akan kembali kepada umat pilihan, sehingga mereka juga diselamatkan Tuhan. Karena itu Rasul Paulus berkata, oh alangkah dalamnya, alangkah luar biasanya hikmat Tuhan itu. Kekerasan hati, kesalahan, dosa, kurang ajar itu dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan berjuta-juta jiwa. Itu hikmatnya Tuhan. Lalu disimpulkan, oleh karena itulah Paulus berkata, segala sesuatu itu sebenarnya datang dari Tuhan, dan oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Jadi kalau saudara dan saya bisa percaya bahwa segala sesuatu itu datang dari Tuhan, hidup kita aman. Jangan cepat-cepat lari, jangan cepat-cepat putus asa, jangan cepat-cepat kecewa. Sebab segala sesuatu itu datang dari Tuhan. Tapi pak, papa saya kayak begitu itu gimana? Itu datang dari Tuhan. Mama saya gitu itu gimana? Itu datang dari Tuhan. Teman saya tidak baik itu gimana? Itu datang dari Tuhan. Gitu. Maksudnya begitu. Terimalah itu sebagaimana sepertinya datang dari Tuhan. Hidupmu aman dan hidupmu akan berbuah. Itu maksudnya begitu. Ini saya baca lagi. Beberapa bulan yang lalu sudah saya sampaikan. Dan teman-teman Betel,
tadi pagi saya baca lagi itu. Kalau sudah ingin beli bukunya, mumpung masih murah, di Costco $14, $13.99. Jual Ustin bukunya itu. Apa itu? Your time is now, kalau gak salah gitu. Pokoknya begini, istrinya itu punya cincin berlian. Gitu, cincin berlian, pemberian maminya. Maminya pemberian neneknya. Jadi itu turun-temurun. Jadi kalau dia pergi mana-mana gak dibawa, disimpenin. Supaya jangan sampai diambil orang. Itu. Sampai nyimpennya begitu teliti, disimpan sungguh-sungguh sampai nggak tahu di mana. Jadi dia susah. Satu hari maminya lihat dia nggak pakai cincin. Cincinmu di mana? Oh mami, sudah aku simpan rapi, dia bilang gitu. Nggak mau ngaku dia. Terus dia simpan. Cari di mana-mana, di bawah kasur, di almari, di semua tempat. 3 tahun lamanya nggak ketemu. Gitu. Tapi luar biasanya, pikirannya itu positif. Itu percaya Tuhan tolong, pokoknya pasti ketemu, nggak tahu di mana. Itu pulang pelayanan satu hari sama suaminya jam 11 malam sudah diingatkan, jangan 70, ini 60 ini speed limitnya 60, dia sampai 70, enggak, saya 65. Itu betul dia, tahu-tahu dari belakang itu lampu kedap-kedip itu keluar. Langsung dia kapan ngomong gitu langsung ada polisi kan. Dia marah sama istrinya, kamu yang salah, dia jalan terlalu cepat ya. Tapi baik polisinya. Bapak pendeta ya, katanya. Iya. Apa tadi khotbah di gereja papa saya? Oh betul, dia gitu. Jadi bapaknya itu kepala aser di situ gitu ya.